Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina al-Mustafa al-Amin. Sayyidil warra al-muhajjalin. Wa khatamil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umur muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Sebelum al-kalam ila kalam Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk ila petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang mereka cipta. Setiap benda kecipta itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempat duduk di dalam neraka. Bila Sabah kena serang dengan tentera Sulu kan, semua sibuk mengkaji pasal tentera Sulu, betul tak? Orang tak pernah kenal pun Kiram tu siapa, Sultan Kiram tu. Nak sebut nama pun kena susah, apa Agama Budin, apa nama dia tu. Tapi lepas berlakunya kisah ni, semua mengkajinya sebab nak kenal pasal musuh. Buka website, buka pasal sejarah Sulu, perjanjian yang tak pernah kita tahu pun. Ha? Tak pernah tahu pasal RM5,300 tu, tak pernah tahu. Dan boleh tahu pasal kita ada rupanya, kita bayar RM5,300 setahun. Ha? Perkara tu menyebabkan apa, kejadian tu sebab kita belajar pasal mereka, sebab kita tak tahu pasal musuh kan. Tapi malangnya manusia yang lupa, setiap hari musuh yang menyerangnya, setiap hari, pagi dan petang, siang dan malam, kiri, kanan, atas dan bawah, dia tak kenal musuh dia yang tersebut, iaitu syaitan. Sebab tu saya rasa ini satu strategi syaitan jugalah, ya, macam Amerika Syarikat bila dia nak alihkan pandangan manusia tentang Israel, dia akan wujudkan isu Syria, dia akan wujud isu Iraq, dia akan wujud isu macam-macam, supaya nak mengalihkan pandangan manusia daripada musuh sebenar mereka. Macam tu juga ni kerja syaitan. Dia buat benda-benda ni semua supaya kita semua sibuk dengan apa yang di sekeliling kita, pasal Sabah, pasal ini, pasal Datu, pasal... Bukan kita tak boleh tahu, boleh tahu. Ini masalah dunia, kita kena tahu. Tapi nak tengok macam mana syaitan, betapa bijak dia, dia dah kenal dengan manusia, maka dia buat kita ni jadi lalai dan leka dengan dunia kita. Ha, sebab itulah, itu kita kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوٌ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Dan kami jadikan pada setiap Nabi itu ada musuh di kalangan manusia dan jin. Dan yang lain pula, يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Mereka ini akan membisikkan strategi dia, membisikkan kejahatan ni ke dalam manusia, zukhrufal qawli, sebagai perhiasan ke atas manusia ni, gurura, untuk menipu manusia. Satu lagi kita tuan-tuan rahimakumullah sekalian, nasihat pada diri saya sendiri, iaitu kita kadang-kadang kita lupa musuh kita yang sebenar, menyebabkan kita lari daripada objektif kita, lagi kita sibuk. Kadang-kadang tu ada orang tiap-tiap hari dia buka Facebook pasal Datu ni. Bukan bagus tahu, tapi cukup lah 5 minit. Oh, hari ni ada seorang lagi meninggal, tambah lagi tentera kita. Dia kaji, dia buka sana, dia buka sini, dia buka setengah jam. 40 minit. Quran, 5 minit baca pun tak ada. Buka Quran untuk mengkaji tafsir. Satu ayat, satu hari saja. Kita bukan nak banyak tafsir ayat. Satu hari, satu ayat pun kita tak mampu buat. Tapi kalau orang cerita so pasal Datu, oi, detail. Perjanjian ni tahun berapa, siap tahun-tahun, nama tu. Bila dalam sejarah, Allah pun nak ingat nama, yang penting pengajaran. Cik. Tapi pasal Sulu nak tahu nama detail tu. Ah, itu kita dah tak tahulah, wallahualam, tertipu kot. Rasa-rasanya lah. Satu para salaf salih, dia tanya ilmu tu menaikkan, menambah ketakutan kepada Allah Ta'ala tak? Ha, kalau benda tu tak menambahkan ketakutan kepada Allah Ta'ala, bukanlah namanya ilmu. Wallahualam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, kita sambung lagi kitab kita. Minggu lepas kita bab rasuk, semua segar sampai habis kelas.
Sebab bab rasuk-rasuk ni semua segar sampai habis. Ini bukan bab rasuk lagi. Bab rasuk kita akan kembali balik, akan lepas 2-3 tajuk lagi. Dalam bab kita nak menghadapi rasukan jin dan syaitan. Hari ini kita patah balik kepada kerja syaitan yang lain sebelum kita masuk dalam cara untuk takbir yang cakap ni. Page 113. Pemimpin perang antara jin dan manusia. Ya ke? Betul tak? Betul. Pemimpin perang antara jin dan manusia. Junuduh minal jin. Ya ke? Betul. Qaidul ma'arakah. Qaid maksudnya ketua, pemimpin. Al ma'arakah maksudnya perang. Dia kata iblisu. Itu iblisu, cara baca dia, huwal ladzi yukhattitu lil ma'arakah. Iblis adalah penyusun strategi sekaligus pemimpin pertempuran yang terjadi antara manusia dan jin. Betul ke ni? Betul lah, nanti kita akan tengok dalil dia. Macam perang pula kan, dia kata. Ya betul, ini satu peperangan yang hebat ya. Wa min qaidatiha, qaidah lah. Pernah dengar qaidah tak? Pernah dengar qaidah? Al-qaidah tu lah. Al-qaidah tu asal qaidah. Apa maksud qaidah? Bukan, maksud Arab, qaidah ni dua maksud. Satu qaidah tiang, qaidah. Satu lagi apa? Kita pengkalan kaedah. Okay. Wa min qaidatihi, ataupun antara kerja-kerja dia, strategi dia, yursilul bu'uth, daripada pusat dia, kaedah ni, tiang dia tu, pusat dia, yursilul bu'uth wassaraya fil ittijahat mukhtalifah, dia hantar as-saraya, kumpulan-kumpulan dan tentera-tentera ke arah yang berlainan, bermacam-macam. Okey, wa ya'qudul majalis yunaqish junudahu wa juyushahu fi ma sana'athu. Dia kata dia duduk dalam geng dia dan membincangkan masalah tersebut kepada tentera-tentera tentang apa yang mereka lakukan. Syaitan ni dibincang dengan tentera dia, mesyuarat. Mesyuarat. Dia pakai Al-Quran, Allah kata aku dengar wa syawirhum fil am, dan mesyuaratlah antara kamu. Syaitan dah buat, kita yang tak buat. Kita bergaduh. Nak kumpul mesyuarat tak boleh. Low battery. Apa tu? Askar tu. Syaitannya askar kata low battery. Mana syaitan dia duduk bincang dengan tentera dia. Sebab tu kita kata musuh, nanti kita akan belajar nanti. Sebab macam ni syaitan ni, selain dia pun ada mesyuarat dia. Dia tukar-tukar idea. Sebab syaitan ni dia macam-macam. Dia ada setengah syaitan, dia suka trick orang buat satu benda. Sebab katakanlah melihat perkara-perkara yang tak baik. Ada syaitan khas untuk kacau orang solat kan, kemudian khinzib. Ada syaitan khas untuk benda-benda yang talbis, dia kacau orang yang kuat zikir, kuat ibadah. Ada yang kacau pakar hadis, ada kacau pakar Quran, dia semua dia kacau. Sebab tu baca kita talbis ilbis tu bagus. Sebab hampir tak ada golongan yang selamat. Walaupun ahli sufi ke ahli tarekat, orang paling kuat zikir tu lagi kuat syaitan kacau. Penipuan. Sebab tu bila dia mesyuarat ni, dia tukar-tukar idea kepakaran masing-masing. Macam kita juga, ada pakar aircon, ada pakar lampu. Syaitan juga macam tu kerja dia. Dia bertukar-tukar idea. Di majlisnya dia duduk membincangkan masalah tersebut terhadap tenteranya, tentang apa yang mereka lakukan, memuji mereka. Macam bos tu. Kau apa dia puji? Bagus, Alhamdulillah KPI dapat apa semua mencapai KPI tu. Telah menunaikan tugas dengan baik dalam menyesatkan dan buat fitnah terhadap manusia. Ini kerja dia. Dalilnya rawal Imam Muslim fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dia telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan yad'u arsyahu al-ma. Syaitan letakkan arasy dia atas air, bukan dalam air. Atas air, alal ma', atas air. Orang kata Atlantis tu syaitan lah, macam-macam lah. Ini semua idea mana datang lah. Dia berbunda triangle lah.
Masuk kapal dia tenggelam, masuk kapal tenggelam. Ada alien mah tu, ada jin lah, macam-macam. Ini semua cerita kita letak tepi ya. Syaitan pun kerja dengan rampas kapal. Apa rampas kapal, ambil minyak, apa-apa. Syaitan tak payah pakai tu. Dia tak payah pakai minyak untuk nak merasuk manusia. Dia bukan nak pakai minyak untuk buat kerja dia. Kita yang nak kena pakai minyak. Dia tak, dia jangan percaya kisah-kisah kata kapal tenggelam, ada syaitan, jin, apa semua nak. Tak. Itu juga macam orang bunian, dia sorokkan orang 1,000 tahun, 100 tahun, dia keluar anak-anak dia dah besar, lepas tu itu cerita tu boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan. Nak dengar tak cerita kesorok bunian ni? Bisa dengar kan? Cerita Melayu lah biasa. Kahwin dengan bunian, apa semua tu. Okey, lepas tu syaitan letakkan singgasana di atas air, kemudian dia mengutuskan pasukan yang paling rendah. Yusni ala wa iqbal, kata apa tadi? Thumma yub'an sarayahu finnas. Fa'akrabahum indah. Oh, terjemahan ni kurang tepat eh. Dia kata apa sini? Yang paling rendah kedudukannya dari kalangan mereka adalah yang paling besar fitnahnya. Buku tu salah terjemah. Yang paling dekat ialah fa'akrabahum, yang paling dekat kedudukan. Indah. Maksudnya yang paling dekat, syaitan banyak-banyak tu, yang paling dekat dengan iblis, maksudnya pangkat paling tinggi lah. Fa'akrabahum indah, yang paling dekat dengannya, manzilatan a'zamahum indahu fitnatan. Yang mana paling kuat sekali fitnah dia, yang paling kuat sekali kecoh orang, itu yang paling banyak dia punya, paling dekat kedudukannya. Macam Nabi SAW kata dalam hadis, akrabani majlisan yaumal qiyamah. Apa dia? Siapa orang paling dekat dengan Allah Ta'ala hari kiamat? Atau dekat dengan Nabi SAW? Siapa? Satu anak yatim. Nabi kata apa? Ana wakafil al-yatim hatain. Aku dengan anak yatim dekat macam ni hari kiamat. Lagi? Perlu banyak selawat. Ada hadis lain yang Nabi sebut yang paling dekat dengan kumajlisan. Wa aqrabahum wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Siapa paling baik sini? Orang yang paling baik akhlak dan orang yang paling baik perangainya dengan isteri dia. Okey. Itu kelebihanlah. Kelebihan orang ada isteri. Lebih orang ada isteri, kan? Lebih dekat dengan melalui cara itulah. Sebab tak ada kena cari ya. Itu maknanya Nabi kata yang aqrabakum minni majlisan, paling dekat. Yang paling baik dengan isterinya dan yang paling baik akhlaknya dengan orang lain. Ya. Jadi kita kata syaitan itu juga yang paling banyak fitnah dia, yang paling banyak dia punya buat jahat kat orang, dia paling dekat dengan bos dia iblis. Betul lah. Semua macam tu. Ya. Yaji'u ahadukum yaqul, maka datang salah seorang daripada mereka, maka berkata, fayaqul, dia berkata, mazilta bi fulan hatta taraktuhu wa huwa yaqul kadha wa kadha. Maka aku tidak tinggalkan seorang pun melainkan dia telah melakukan sedemikian dan sedemikian. Itu buat dosa-dosa tentulah. Syaitan kata apa? Iblis kata apa? Bos. Iblis tu bos. La wallah ma sana'ta syai'a. Demi Allah tu. La wallah. Hanya main bersumpah dengan nama Allah. Tidak, demi Allah ma sana'ta syai'an. La wallahi, demi Allah kamu tak buat apa-apa pun sebenarnya. Maksudnya bagi iblis ni, kalau dia setakat ajak orang pergi tengok apa, mani karaoke ke apa ke, tak ada benda lah bagi dia. Ataupun pergi apa, minum arak ke, ini kita kata kecil lagi. Atau buat kerja-kerja bagi dia, maksudnya tak syai'ah, aku tak capai KPI kau lagi. Siapa cakap ni? Iblis. Maksudnya tak syai'an. Wayaji'u ahaduhum, maka berkatalah salah seorang daripada mereka pula, ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina ahli. Aku tak tinggalkan mereka melainkan aku pisahkan dia dan isteri dia dan keluarga dia. Maksudnya bercerai-berailah. Qala fayuqrabuhu wa yunnihi, maka syaitan kata dia pun dekat dengan dia dan rapat dengan dia. Fayaqul na'am anta, engkau ni capai KPI kau. Maksudnya bagi syaitan ni ialah memisahkan antara suami isteri itu adalah satu kerja yang bagus bagi mereka. Sesuai dengan kata-kata Allah Ta'ala dalam Quran. Apa ayat tu? Lagi? Sihir.
yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ha, sebab itulah kita nanti kita belajar nanti dalam bab ujung-ujung sikit. Sihir ni dia ada sihir atifiyah, sihir untuk melekatkan antara dua hati. Ha, itu kata love potion, minyak dagu, apa semua dan seumpama dengannya. Ha, itu syaitan ni sihir, iaitu untuk menyebabkan dua orang berminat lah. Itu yang tak lupa tidur, teringat ambil wuduk, teringat pandang Kaabah, teringat saya pergi umrah, saya nampak wajah awak di Kaabah. Itu kata sama ada dia menipu ataupun dia kena sihir itu. Yang kedua, sihir dia sarf, dia memisahkan antara dua hati. Dan ini antara sihir yang terkenal, memang kerja dari dulu lagi sihir untuk pisahkan suami isteri. Bahkan bukan pisahkan suami isteri saja, bila pisahkan antara dua orang Muslim, itu satu benda kerja yang besar bagi syaitan. Sebab tu Nabi kata, Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Inna syaitan ayyisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sungguhnya syaitan tu putus asa daripada dia disembah oleh musallun, orang yang salat di negeri Arab. Maksudnya apa? Banyaknya orang yang ikut Islam di tanah Arab. Tapi walakin at-tahrish bainahum. Tapi syaitan ni suka berjaya juga pada orang Arab dan juga kat kita juga kat Malaysia ni, ialah memisahkan antara umat Islam, bergaduh. Yang menuh pandang pas meluat dia, nak dekat belah raya ni saya sebut ni. Yang pas pandang menuh meluat dia. Gerab, dia nak pula tengok status kat Facebook dia, melampau-lampau lah tu. Tanya sama ada dia tengok tu. Jadi yang UMNO kena geram dia. Yang ni paham sama juga geram dekat UMNO. Syaitan yang bagi tahrish bainahum, buat ni. Tahrish. Jadi bagi syaitan tercapailah KPI dia. Jadi kita kata jangan kita yang melayan sunnah macam tu kat pangai. Pelik kan yang duduk sunnah dia ada lah perbezaan UMNO dan PAS tu. Sedangkan sebelum ni tak pernah ada. UMNO dan PAS boleh duduk sekali dalam kuliah sunnah. Ha? Masa kami di universiti dulu, majlis tu tak pernah berlaku dalam universiti. Ialah satu majlis di mana belajar UMNO, yang sokong kuat UMNO, sokong PAS duduk satu majlis. Sebab apa? Belajar pasal sunnah. Lalu sunnah tu telah menetralkan. Ha, tapi sekarang ni dah jadi balik. Wallahualam. Ya? Kita kata masalah lah, masalah syaitan. Lepas tu apa? Itu kata ini ke mana kerja syaitan. Syaitan dia ada pusat dia, tak tahu kat mana. Sebab tu dah ada satu hadis berkenaan dengan Ibnu Sayyad ataupun Ibnu Sa'id. Nak dengar tak kisah ni? Soalan lelaki nama dia Ibnu Sayyad ataupun dalam riwayat lain kata Ibnu Sa'id. Nak dengar tak? Ya? Siapa Ibnu Sayyad ni? Ada orang kata dia Dajjal lah, tapi dia bukan Dajjal lah. Dia Dajjal kecil lah, bukan Dajjal besar tu. Dia Islam, memang dia Islam. Ah, yelah tu hujah tu lah. Hujah kat tahun kata dia Dajjal. Soalan lelaki nama dia Ibn Sayyad. Dia ni ada ilmu-ilmu pelik. Ha, sebab tu dalam sekarang ada orang ilmu pelik, kita panggil Dajjal dia. Ha? Dajjal, kalau pasang putih Dajjal apa? Antichrist. Tak tahu. Ha? False Messiah. Ha, dia kisahlah apa. Nak terjemah kan tak tahu. Takut sahabat kita tak faham belakang tu. Kan Dajjal ni mana satu yang jahat lah. Nabi kata apa? Dajjalun kadzabun. Okey. Dajjal ni adalah Dajjal kubra. Dajjal yang akhir zaman tu. Yang akan menyesatkan manusia. Ada Dajjal kecil, kena ingat dua ni. Dajjal kecil ni yang menipu tu. Kan Nabi dalam Nabi hadis yang sahih dan sahih Muslim Nabi sebut Dajjalun kadzabun. Akan datang kepada kamu ni Dajjal-Dajjal banyak. Dan hadis lain kata 30 Dajjal. Wallahu'alam. Dajjalun kadzabun, penipu-penipu yang bawa berita-berita tipu. Tapi Ibnu Sayyad ni dia Wallahu'alam, syaitan ada kaitan dengan dia ke Wallahu'alam. Dia ada tahu ilmu-ilmu sebenar-benar yang sebahagian ilmu ghaib. Antaranya dia pernah ternampak arah syaitan tu. Itu menyebabkan sebagian para sahabat ni rasa macam, hey, dia ni, Dajjal dia ni. Dajjal dia ni. Tapi dia tak nampak clear. Ha? Hadis duh. Falanta' dua qadra. Hadis ni yang kita baca ni, dalam Sahih Muslim pun ada. Iaitu ketika hadis bawah ni, Abdullah bin Imam bin Ahmad bin Hanbal berkata, aku berkata kepada bapaku,
Orang dia Imam Ahmad kata li'an Ibn Sayyid. Ustaz Ahmad qala Rasulullah SAW li Ibn Sayyid Sa'id. Nabi SAW pernah berkata kepada Ibn Sayyid ni, wa kana yashukku SAW annahu dajjal. Nabi SAW mensyaki yang dia tu dajjal lah, mensyaki. So dia bukan para sahabat lah, Abu Sayyid. Dia bukan para sahabat yang kita, dia wallahualam tak tahu keadaan dia. Dia duduk zaman Nabi. Sebab dia pernah mengadu, orang kata aku dajjal. Kalau dajjal macam mana boleh aku duduk di Madinah, dia kata. Pandai pula, kesian dia ada. Orang tak perhatian dia. Tapi dia ada benda, dalam Sahih Bukhari pernah berlaku Nabi SAW pernah nak intip dia, bukan betul bunuh, intip. Nabi tak bunuh dia, Nabi intip dia. Menyorok dalam pokok. Mak dia ternampak, mak dia begitu. Nabi, Nabi, Nabi. Dia pun kontrol balik. Kata Nabi SAW, kalau mak dia tak, kalau ibunya tak, tak beritahu anak dia yang aku ni datang, saya aku dah tahu dah apa sebenarnya Ibn Sayyid buat, yang dia boleh tahu benda-benda pelik ni. Dalil bahawa boleh tak skodeng orang? Ha. Ha. Ya orang pergi, apa yang pergi tangkap-tangkap tu dekat. Ha, boleh tak? Saya tanya boleh. Skodeng lah masa orang muda eh. Masih lah gelap. Ha? No, masa Melayu kita masa orang generasi saya skodeng. Betul tak? Ke korang ni skema tak tahu. Ha? Ha? Skodeng eh. Boleh tak maksudnya kita mengintip orang buat kesalahan? Ha, betul. Syarat dia mesti ada syak yang kuat. Jangan kita pergi skodeng semua orang. Tengok Fahmi, dia ni apa kesalahan dia? Aku skodeng malam ni. Bukan. Tapi kalau dia syak something, ya? Nampak macam dia bawa satu perempuan tak dikenali, bukan Fahmi lah, orang lain lah, bawa satu perempuan tak dikenali dengan keadaan pergi masuk hotel apa semua, maka ketika itu boleh tak mengintip? Boleh mengintip. Ya, boleh mengintip. Walaupun Dr. Asri tak setuju masalah ni kan, tapi kebanyakan hatta di masyarakat di Saudi pun dia kata boleh, tapi syarat dia mesti ada syak yang kuat. Mesti ada syak yang petunjuk yang kuat berlaku benda tersebut. Jadi kita kata benda tu boleh dilakukan, tapi bukan dengan cara kita pergi teropong dalam rumah dia. Ada saksi benda-benda di luar, kemudian kita pergi dan kita ketuk, kemudian kita tengok dia datang keluar macam mana. Dengan cara yang betul lah. Jangan pergi ambil video pula tu, pergi upload ke dalam YouTube. Dia pergi kata dengan orang tu, pergi khaluat, dia pergi masuk video, masuk dalam YouTube. Malukan orang ni, dosa dua kali dosa lah. Dia tujuan ni untuk menghalang orang. Kalau tidak, polis tak boleh ngintip orang lah. Haram mengintip. Orang kata dalam Quran, wala tajassasu. Quran kata kan, betul kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab dia, Jami' Ulum Al-Hikam, boleh tak tajassus? Boleh tajassus bila ada syak yang kuat. Tapi kalau tak ada syak yang kuat, nampak orang baik apa semua, janganlah kita pergi syak dia pula. Aku syak kat Faris ni, tantan nampak warak je siang-siang ni, malam-malam tak tahu, malam ni aku pergi skodeng dia. Ha, jangan macam tu, itu tak boleh. Jadi Nabi tadi ikhtaba'at, kena hadis ikhtaba'atu. Nabi kata Nabi menyorok ikhtaba'atu, nak tengok dia. Okay, faham ya masalah ni. Jadi Ibn Sayyid ni dia kata apa? Apa yang kamu lihat? Dia berkata, saya melihat singgah sana di atas air. Nampak? Dia nampak singgah sana atas air. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma tara, qala ara arshan alal bahri. Aku nampak arash, singgah sana. Jadi arash ni boleh terjemahkan sebagai singgah sana. Boleh kata arash Allah, singgah sana Allah. Tapi janganlah kita fikir macam kita fikir singgah sana ada kursi dua, sebelah ada kipas, lepas tu duduk macam ni, tu ada letak anggur ada atas ni. Ya, bayangkan macam tu. Itu singgah sana Melayu. Itu cerita Greek tu. Itu jangan. Itu kita kata, kita tashbih, mentashbihkan Allah dengan makhluk. Kita malaikat pun tak boleh tashbih, syurga pun tak boleh tashbih, apa lagi? Sebutkan. Hatta alam kubur pun tak boleh tashbih. Malaikat akan duduk di sebelah kanan dan kiri, macam nak tashbih tu? Nak sama kan duduk macam kita kanan kiri? Tak boleh nak tashbih. Tashbih ni maksudnya menyamakan dengan something. Apatah lagi arasy Allah Ta'ala. Jadi dia kata, saya melihat singgah sana di atas air. Apa kata Nabi SAW? Sadaqa dhaka arsyu iblis. Ha, dia kata betul, itu adalah arasy iblis.
Sebab tu dalam hadis lain Nabi kata duh falan ta'du wa qadrak. Duh kamu akan lepas, kamu nampak macam asap tak clear. Falan ta'du wa qadrak, kamu tak lebih daripada tu. So orang dituduh Ibn Sayyad ni ada orang tuduh jadi ilmu sihir, dia boleh cari, boleh nampak clear benda something. Macam orang ilmu ni lah pergi tengok cawan tu. Ha, kau punya barang hilang. Tu kan jumpa bom barang hilang. Pernah jumpa? Ha, jangan jumpa lagi depan ya. Benar ingat tahu mana pernah jumpa pun eh. Bom barang hilang pernah jumpa tak? Pernah tahu tak? Kalau kita barang hilang jumpa bom barang hilang, dia boleh tahu barang dekat mana. Ini sihir. Ya? Ada sesuanya ya? Suka berjala? Allahu Akbar. Bunuh dia. Tu kejap lagi tu cerita kemudian. Apa hukum ni orang sihir? Jadi bila dia nampak tu, Nabi kata duh kamu takkan nampak. Walan tak dua qadrat, kamu tak lebih daripada tu. Maksudnya betul lah dia tu sebenarnya iblis yang nampakkan dia, tapi jin tak boleh nampakkan dia banyak sangat sebab dihalang oleh Nabi SAW. Itu namanya Ibn Sayyad. Umar kata demi Allah dia ni jajal. Itu yang dia bengang tu. Umar kata aku dajal. Tak, aku bukan dajal. Sebab pun bukan dajal, sebab Dr. Rasulullah kata tadi, dajal mana boleh masuk Madinah. Dengan hadis yang sahih, dajal akan datang menyerang. Dajal akan datang dengan 70 ribu Yahudi daripada Isbahan. Isbahan adalah hadis tu. Isfahan. Bukan jalan Isfahan dekat Sogo tu. Itu jalan Isfahan. Isfahan daripada Iran, dia akan nak masuk, nak serang Madinah. Tapi dia halang, pada setiap pintu tu ada malaikat menghalang Mekah Madinah. Jadi selamat. Jadi patutlah kata hadis akhir zaman, bila datangnya dengar Dajjal, pergi cepat-cepat Madinah Mekah, pergi lawan. Ha? Apa dia tak dan lah? Ha? Kalau dan lah. Ha, kalau dan lah. Kalau sampai lah. Kalau dan sampai ke waktu Dajjal lah. Kalau tak dan, macam mana? Sebab mati di Madinah ni kan ada kelebihan yang banyak. Apa doa Umar? Umar kata, ya Allah ta'aku, jadikanlah aku mati fisabilillah ataupun mati dekat Madinah. Doa makbul dapat dua sekali. Mati fisabilillah dan meninggal di Madinah. Ha? So meninggal, siapa yang meninggal di Madinah dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukanlah hantu-hantu pun dapat syafaat juga. Maksudnya hantu ni orang jahat lah, bukan hantu tu. Maksudnya yang jahat-jahat, yang syirik apa pun tak dapat lah. Yahudi, Abdullah bin Sabak apa semua tu, Abdullah bin Ubay bin Salul takkanlah dapat. Kita kata ini ada syarat juga, syafaat dia ada syarat dia. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Allah Ta'ala takkan bagi syafaat melainkan siapa yang dia redai. Dia kata pun syaitan memiliki pengalaman panjang dan luas. Wasyaitan lahu khibrah tawilah madidah fi majalil idlal. Banyak skill dia dalam menyesatkan manusia ni. Banyak. Sebab tu orang, sebagian grup-grup yang sesat ni, dia pergi sembah syaitan sebab dia dapatkan skill tersebut. Seperti dikatakan golongan Illuminati dan seumpama dengannya lah. Allahuakbar. Walidhalika fa'innahu yajidu wada'a khutatihi. Yujidu, maksudnya dia memperelokkan strategi dalam menyesatkannya. Wa nasaba masyadahu wa ahabilahu, dan meletakkan talinya dan perangkapnya. Dia tetap hidup untuk menyesatkan manusia sejak adanya manusia hingga hari kiamat. Iblis berkata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Yang umur panjang ni iblis ke semua syaitan? Iblis saja. Bukan semua syaitan. Syaitan lain boleh juga mati. Apa dalil? Ha? Jangan minta tak sebenarnya mati. Apa dalil syaitan juga boleh mati? Ha? Ha? Ha, yes, berlaku peperangan. Nabi pernah, seorang sahabat pernah bunuh jin yang menyamar jadi manusia, lalu dia bunuh mati. Matilah. Kalau jin boleh mati, maksudnya syaitan pun boleh mati sebab dua spesies yang sama.
Aku cakap nak bunuh syaitan lah. Wah, dia boleh. Apakah senjata nak bunuh syaitan? Kan senang tembak je dia. Tak susah aku nak kacau aku solat. Kalau boleh pakai itu, lama dah Allah Ta'ala bagi. Tapi tak boleh pakai macam tu. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Katakanlah Tuhan, wahai Tuhan, panjangkanlah umurku sehingga hari aku dibangkitkan, kata iblis. Qala fa innaka minal munzarin. Ya, engkau termasuk di kalangan orang yang ditangguhkan ila yaum ila waqtil ma'lum, sehinggalah hari yang ditentukan, hari kiamat. Jadi kita bincang masalah ni kan, kenapa Allah Ta'ala bagi dia umur panjang? Allah Ta'ala kan senang, Allah Ta'ala tak bagi dia umur panjang, tak adalah manusia sesat. Jadi kita tanya balik, kenapa tak cipta iblis dia? Kenapa cipta iblis tak tak cipta langsung? Habislah cerita macam tu. Apa tak cipta manusia? Tak ada masa masuk dalam neraka. Kalau seorang tu dia tak cipta apa-apa, dia bijak ke tak bijak? Tak bijak. Ha? Orang ni dia bijak. Saya ni pakar robotik. Kau ada robot tak? Tak ada. Aku bijak. Pandai mencipta. Cipta tak? Tak cipta. Apa saya tak cipta? Kalau aku ciptakan, robot aku rosak. Kalau aku ciptakan, robot aku rosak nanti. Kalau aku nak kena cipta lain satu pula, cipta dia punya, apa pula, dia punya bahan nak baiki dia. Kan susah. Baik tak cipta je, duduk je. Bijak tak? Tak, macam tu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala tu lebih tinggi. Allah Ta'ala cipta, ikut kehendak dia, kebijaksanaan dia nak cipta, dia tak nak cipta. Jangan bertikai dengan perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alu. Allah Ta'ala kata dalam Quran, mereka nanti akhirat, kita bukan ditanya pasal apa perbuatan Allah. Kita tanya juga Faris, kenapa agak Allah Ta'ala tak cipta ni kat dunia dulu? Tak ada, tak tanya soalan tu. Dia tanya apa yang kamu lakukan. Dia jangan bertikai kan. Kenapa Allah Ta'ala cipta khinzir? Kan dah susah nak cari makanan halal atau halal. Kau tak cipta khinzir, semua halal dia. Hai, senanglah macam tu. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan semua benda tu sebagai ada test dia, ujian dia masing-masing. Okay. Dia selalu menyebarkan keburukan. Jadi syaitan ni kerja dia apa? Menyebarkan keburukan, semua tahu. Jadi siapa sebarkan keburukan dia? Syaitan. Tidak patah semangat dan bosan. Satu kehebatan dia pula, dia tak patah semangat dan bosan. Kita tentang kuliah, satu jam dia dah 40 minit dah bengkok. Cepat bosan. Sebut dalam hadis, sesungguhnya syaitan berkata demi kemuliaanmu, inna syaitan wa izzatika. Syaitan berkata, dengar ni, syaitan berkata wa izzatik, dan demi kemuliaanmu, wa jalalik, dan ketinggianmu ya Allah, la abrah aghwi ibadak. Aku tak akan putus asa untuk menyesatkan hamba kamu. Badamat, selagi ada arwahuhum fi ajsadihim, selagi ada roh dalam jasad mereka. Kita bincang sebelum ni kan, siapa nak meninggal pun syaitan akan kacau. Waktu Nabi SAW kata, ya Allah Taala, aku minta lindung daripada gangguan syaitan sebelum meninggal. Faqala Rabb, berkata Tuhan, wa izzati, dan demi kemuliaanku, wa jalali, dan ketinggianku, la azalu aghfir lahum, tapi aku sentiasa akan ampunkan mereka. Mastaghfaruni, selagi mereka minta ampun dekat aku. Itu sebab tu syaitan dia tak puas hati tu. Dia sesat-sesat kan, orang tu astaghfirullahalazim, taubat. Tu dia sesatkan lagi. Taubat lagi, sesat lagi, taubat lagi, sesat lagi, taubat lagi. Itu yang Allah Ta'ala dia bagi kita peluang dengan dia bagi taubat. Walaupun banyak kali kita buat dosa, Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk bertaubat. Jangan kita terpedaya dengan kata-kata syaitan. Syaitan kadang-kadang dia kata apa? Kamu dah taubat, kan dah buat dosa. Jangan taubatlah, taubat kamu tak diterima. Ini syaitan. Betul ulama kata taubat yang sebenar ialah taubat yang tak kembali balik pada itu, dia dah azam sesungguh. Setiap manusia tahu dia tu dah taubat ke atau belum taubat. Dia tahu dia tak nak buat lagi ke, ataupun dia sendiri ada kelajian lagi mana aku nak buat. Tapi ya Allah, aku ampunkan dosa ku ya Allah. Betul tak? Setiap orang ada dosa dia yang dia selalu buat, yang dia susah nak hilangkan.
Yang itu nak tahu dia taubat tak taubat, kalau dia bersungguh-sungguh berhentikan, berhentikannya. Lepas tu kata Imam Al-Ghazali, sebab Imam Al-Ghazali masalah ni, saya quote dia, kalau taubat yang sebenar, dia akan cuba hilangkan segala bentuk ruang untuk dia pergi kembali kepada jalan yang salah tadi. Kalau bukan taubat yang sebenar, dia kekalkan lagi benda tu kat dia. Saya taubat daripada merokok ni, dalam almari tu ada, saja simpan. Mana tahu. Itu bukan taubat. Bukan taubat. Saya taubat lah, tak nak lah pergi apa percampuran lelaki perempuan yang tidak halal ni. Tapi friend lagi. Tapi handphone ada lagi nombor, ada gesat gambar lagi. Itu bukanlah namanya taubat. Dia kena menghilangkan segala bentuk ruang dia untuk kembali kepada benda tersebut. Baru dia boleh taubat. Baru dia boleh menyesal. Jadi syaitan, kita sendiri tahu macam nak taubat. Lepas tu kadang-kadang dia reserve lagi. Saya taubat, dia reserve lagi. Ada benda disimpan sikit. Tak betul. Itu tak benar. Okay. Jadi kita kata syaitan Allah Ta'ala, cara dia nak tolong hamba dia, sebabkan selalu kena tipu dengan syaitan, ialah memberi dia peluang untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu satu benda yang kita tanam dalam sikap apa diri kita, iaitu Allah Ta'ala pasti akan ampunkan. Sebab so, hadis Nabi SAW, hadis sahih, Nabi kata kullama rajautani ya ibadi, kullama rajautani madama antum rajautani wada'autani thumma staghfarni thumma staghfartani aghfiru laka wala ubali. Wahai hambaku, selagi mana engkau harapkan dekat aku dan kau minta dekat aku, aku akan ampunkan dosa engkau macam mana banyak pun dosa engkau, aku tak peduli. Lepas tu dalam kitab Ibn Rajab Al-Hanbali kata, sungguhnya Allah Ta'ala kalau dia ada hamba tu rasa tak ada tempat nak minta ampun melainkan kepada Allah Ta'ala, itu pun sudah cukup mengembirakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam ada orang, dia ada dosa, dia kata, ya Allah Tuhanku, aku tak ada tempat nak minta ampun melainkan kepada-Mu, ya Allah. Sikap perasaan ini dah satu sikap, dah satu langkah yang bagus sebelum nak pergi taubat tadi. Problemnya, orang putus asa dengan rahmat Allah, kata, kat siapa lagi aku nak, tak ada, aku nak minta nak tolong, minta ampun kat siapa ni, aku dah banyak dosa, tak ada siapa lagi dah nak aku, tak ada siapa lagi dah yang nak sanggup nak ampun dengan aku. Ini salah. Lepas tu macam mana kita tersasar jauh macam mana pun, ketahuilah, selagi mana kita ada rasa perasaan kita bahawa Allah Ta'ala ampunkan kita, itu langkah pertama kita nak jadi baik. Itu satu benda. Bila kita tak ada perasaan tu, itu yang susah. Dia akan jadi pergi sana sini, sana sini, dia akan cari tempat dia nak kembali, tempat dia nak menyandarkan kesedihan dia, keresahan dia. Lepas tu kita baca doa sebelum tidur, apa dia? La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, aku kembalikan jiwaku kepadamu, ya Allah. Walja'tu zahri ilaik, aku sandarkan belakangku kepadamu, ya Allah. Maksudnya apa? Aku harap kepada Allah aja. Raghbatan wa rahbatan ilaik, sayang dan takut kepadamu, ya Allah. La malja wa la manja minka ila ilaik, tak ada tempat nak kembali dan tak ada tempat nak selamatkan diri melainkan kepadamu, ya Allah. Itu perasaan tu yang kita nak. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kita ruang untuk minta ampun. Jadi syaitan ni dia akan sesatkan, tapi Allah Ta'ala bagi dia peluang untuk minta ampun. Kemudian tentera syaitan dari kalangan jin dan manusia. Syaitan juga ada tentera, al-junud. Dan junun, junun gila, junun askar. Syaitan ada dua jenis askar. Askar di kalangan jin dan askar di kalangan manusia. Bila masa pula syaitan buka keahlian ni? Macam askar wataniah tu, dia buka. Dia tak payah buka, tak payah isi borang, tak payah pergi training 3 bulan. Dia ikut syaitan lah, dapatlah jadi ahli. Apa dalil kata ada dua? Alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Yang menyesatkan manusia di kalangan jin dan manusia. Kenapa sebut jin dulu? Kenapa sebut jin dulu? Sebab kata Syekh Ibn Utsaimin, kerana jin punya sesat tu lagi mengancam, lagi mantap daripada manusia punya skill. Jin ni sambil-sambil tengah ibadah tu dia boleh
cuk masuk kan. Dia cucuk kan, kena tengah ibadah kan. Macam riak, sumah. Dah habis buat ibadah, dia masukkan sumah. Tengah baca kitab pun syaitan boleh masuk kan. Kalau orang datang kacau kita, jangan kacau, aku tengah baca kitab. Tapi syaitan, bukan kita, jangan kacau syaitan. Syaitan duduk dalam, main kepala. Kata, satu perenggan je cukup. Nak tengok Walking Dead lepas ni. Satu perenggan. Contohnya lah. Ya, contohnya lah. Iman tak tengok TV ya. Tentera syaitan dari kalangan jin dan manusia. Syaitan memiliki dua kelompok tentera, iaitu kelompok jin dan manusia. Sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat yang menyebutnya, diutuskan pasukan syaitan untuk menyesatkan manusia dalam Al-Quran. Maksudnya Allah Ta'ala, syaitan ni memang dia ada utuskan askar untuk sesatkan manusia. Sebenarnya yang disebutkan tadi lah. Apa dalilnya? Surah Al-Isra' ni lah. Allah Ta'ala kata, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. Dia gelincirkanlah siapa yang kamu sanggup di antara mereka. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْ. Sesatkan, gelincirkan mereka. بِسَوْتِكَ, dengan suara kamu. Jadi kita akan tengok. Saut ni bahasa Arab ialah suara, saut. Maksudnya dengan ajakan kamu lah, dalam buku ni kata. وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكْ وَرَجْلِكْ. وَاجْلُبْ جَلَبَ يَجْلِبْ ialah tarik dia, paksa dia. Dengan kuda-kuda kamu dan pasukan yang berjalan kaki. Jin ada kuda ke? Ha? Jin ada tunggangan lah. Bikhail. Kalau khail ni kuda lah maksudnya. Tapi ini tunggangan dia. Kalau kita buka kita tafsir apa maksudnya. Kita buka. Tafsir Ibn Kathir. Ha, kita baca ni lah. Sebab kita tafsir ni, dia beritahu kita benda yang kadang-kadang kita tak nampak secara tersirat. Apa yang para ulama salaf kata. Ayat tadi ya, wastafziz. Apa terjemahan tadi? Wastafziz tadi apa dia? Kamu gelincirkan. Manis tata'ta, mana yang kamu sanggup, yang kamu mampu. Minhum, dari kalangan mereka. Bisautika, dengan suara kamu. Qila, kata Ibn Kathir, dikatakan suara kamu tu apa? Al-ghina. Ghina ni apa? Music. Nyanyi. Ha, jadi antara cara syaitan akan gelincirkan manusia ialah melalui nyanyi. Nyanyi siang malam, nyanyi je. Dalam toilet nyanyi, pakai baju nyanyi, dalam kereta pasang lagi radio. Dekat tempat kerja ada radio kecil lagi kat sebelah tu. Betul tak? Dalam setengah ofis tu, atau ofis yang saya tempat mengajar tu, dari pagi sama petang balik tu pasang lagu, tak habis-habis. Allahuakbar. Malam nak tidur, tunggu bas kan macam ni budak-budak sekarang kan. Dia cucuk. Tak sesuai sembas eh. Tunggu bas, macam tunggu bas tu. Nyanyi lagi, betul lah. Dalam bas nyanyi, semua nyanyi, insyaAllah. Ghina, ghina adalah salah satu. Kata siapa ni? Ibn Kathir. Qila, tapi dikatakan. Qala al-Mujahid, siapa ni? Mujahid. Mujahid anak murid siapa? Banyak kali dah tanya soalan ni. Amin Abbas. Ha? Billahwi wal ghina, dengan lalai dan muzik, kelalaian. Lahwi wal ghina. Ha? Ataupun ayyu istakhaffahum bidzalik. Ya. Mensesatkan mereka dengan benda tersebut. Nampak? Siapa kata ni? Mujahid. Pakar tafsir kata, gelincirkan manusia dengan muzik. Qala Ibn Abbas, wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik. Apa ni kata Ibn Abbas pula? Siapa Ibn Abbas? Tadi lah guru pada Mujahid tadi. Terbalik eh. Mujahid siapa anak murid Ibn Abbas? Abbas lah guru pada Mujahid. Tak apalah, boleh juga lah. Lulus juga lah fiksa. Okay. Qala kullu da'in da'a ila maksiatillah. Ha, siapa pula ni?
mana sesatkan dengan suara kamu, iaitu apa? Kata Ibn Abbas, setiap orang yang mengajak kepada maksiat kepada Allah, termasuklah dalam golongan ni. Jadi sebab tu kalau kita ajak orang buat maksiat, kita automatik dah daftar sebagai tentera sulu lah, syaitan. Tentera syaitan. Syaitan. Maksudnya syaitan. Marah orang sulu. Waqala Qatadah, berkata Qatadah. Ini juga dikatakan Qatadah. Qatadah bin Li'amah Sadusi, tabi'in juga. Waqtarahu, pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Siapa yang kata ni? Salaf, golongan ulama yang awal. Bukan saya, bukan ustaz ni, bukan ustaz Rasul, bukan ustaz Ridwan. Kemudian dia kata, wajlib alaihim bi khailika wa rajlik yaqul. Maksudnya dia kata apa dalam terjemahan ni? Dia kata, kerahkan terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Apa kata ulama tafsir? Yaqul, wahmil alaihim bi junudika khayalatahum wa rajlatahum. Dengan kuda-kuda mereka dan kendaraan-kendaraan mereka lah. Fa'inna rajal jama' rajil kema'na rakib jama' rakib, maksudnya dengan kendaraan lah. Pergi-pergi mereka dengan pakai kendaraan kamu, dengan jalan kaki. Macam tu. Maknahu, apa kata dia? Makna dia apa? Kata Ibn Kathir, tasallit alaihim bikulli ma taqdiru alaih. Maksudnya gunakan kuda, jalan kaki, maksudnya apa? Maksudnya pengaruh mereka, tasallit alaihim, maksudnya kuasai mereka. Syaitan kata ni, kuasai mereka bikulli ma taqdiru alaih, dengan apa saja yang kamu mampu. Apa kita boleh faham kat sini? Syaitan akan guna segala benda yang boleh nak ajak orang kepada benda jahat. Macam tu juga kita, kita gunakan segala tenaga kita untuk ajak orang buat benda benda baik. Kalau syaitan pakai kuda berjalan kaki, kita pakai kuda berjalan kaki. Tak sepertinya kita nak kena pandai ceramah. Saya tak pandai dakwah lah ustaz, saya tak pandai ceramah, hadis pun tak hafal. Tak sepertinya. Banyak cara yang lain. Wa hadha amrun qadari. Ingat apa dia? Rupa boleh faham maksudnya. Wa hadha amrun qadari. Maksudnya, maksudnya keupayaan syaitan ni pengaruh manusia atas izin siapa? Allah Ta'ala. Amrun qadari, maksudnya Allah Ta'ala telah mengqadarkan macam tu. Apa maksud dia? Maknanya ada benda yang Allah Ta'ala rancang dia, benarkan benda tu berlaku walaupun Allah Ta'ala tak redha. Itu dipanggil amrun qadari. Faham ya? Tak semestinya benda tu terjadi, maksudnya Allah Ta'ala suka. Banyak kali dah kita bincang masalah ni. Jadi mungkin ada yang pertama kali dengar, kita jelaskan juga. Tak semestinya Allah Ta'ala jadikan benda tu terjadi, Allah Ta'ala redha kepada benda tersebut. Allah Ta'ala suka benda tersebut terjadi. Macam ada orang pergi minum arak kat bawah ni, Allah Ta'ala jadi, benar tak terjadi? Terjadi, dah minum berbotol-botol lah. Siapa yang izinkan benda tu berlaku? Allah. Atas kuasa siapa dia pergi minum tu? Kuasa Allah. Tapi Allah Ta'ala suka tak? Tak suka. Yang atasnya pula, datang kuliah, siapa yang bagi datang kuliah? Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala bagi izin siapa? Izin Allah. Allah Ta'ala suka tak? Suka. Jadi dua benda, satu kejadian Allah Ta'ala jadikan berlaku, tapi Allah Ta'ala tak suka. Ada benda yang Allah Ta'ala jadikan berlaku dan benda tu suka. Dan ada benda yang Allah Ta'ala suka tapi tak terjadi. Benda Allah Ta'ala nak jadi macam tu tapi tak jadi macam tu. Yang sepatutnya Allah Ta'ala nak hamba jadi macam tu tapi tak terjadi. Allah Ta'ala tak jadikan. Bukan tak terjadi, Allah Ta'ala tak jadikan benda tu berlaku. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau sya'allahu maqtatala alladhina, walau sya'allahu maqtatalu. Kalau Allah Ta'ala kendaki, Allah nak semua manusia ni tak bergaduh. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Maksudnya apa? Allah Ta'ala nak kita tak bergaduh. Tapi Allah Ta'ala jadikan benda itu berlaku juga. Sebab apa? Hikmah dia lah. Atas hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak? Sebab kita ahli sunnah kata macam mana? Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku, telah berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang akan berlaku,
dan perkara yang tak berlaku, dan apa yang berlaku kalau benda tu tak berlaku. Apa ni ustaz ni, ayat apa ni? Dah tak makan malam lagi ni eh. Yang itu apa dia? Makana wa ma yakunu wa ma sayakunu. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi Allah Ta'ala tahu. Dan apa akan terjadi kalau benda itu tak terjadi. Faham tak ni? Accident kita, bom melanggar. Kalau kita tu elak ke tepi, apa yang berlaku lepas dia elak pun Allah Ta'ala tahu. Kalau tak melanggar tahu, kalau melanggar pun Allah Ta'ala tahu apa apa akan berlaku. Faham maksud dia? Faham eh? Alhamdulillah eh? Bukan falsafah ni. Simple ni eh? Apa lagi dia kata? Sama juga macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Cuba macam bawah ni, ayat surah Maryam ni. Alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahawasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang kafir untuk menghasung, membawa mereka, mereka berbuat maksiat dengan bersungguh-sungguh. Ta'uzuhum azza. Apa kata tafsir? Kama qala ta'ala, macam ayat ni tadi. Alam tara anna arsalna syayatin. Tak kamu lihat kami telah menghantar syaitan alal kafirin, ke atas orang kafir. Ta'uzuhum azza, supaya sesatkan mereka dengan bersungguh-sungguh. Ayu tuz'ijuhum ilal ma'asi iz'ajan, iaitu kacau mereka sampai mereka buat maksiat dengan bersungguh-sungguh. Wa tasuquhum ilaiha suqan, bawa mereka, cuba tarik juga bawa mereka pergi. Sebab tu kadang-kadang orang buat jahat ni, macam ni syaitan tarik dia. Dia tak, niat tak nak buat jahat ni. Sekali dia buat kereta, jumpa lah tempat tu. Tahu tak? Tak terfikir, tak nak fikir, tempat ni. Wah, ada kat Taman Tun rupanya. Ada syaitan masuk kan. Hei, kat tempat kau, kat Serambut tak ada tempat tu. Tempat urut ni, tempat urut ni. Sekali kau pergi makan kat Taman Tun, kau jumpa. Syaitan mula masuk. Try sekali. Asal tak nampak, syaitan akan tarik tu. Akan cari, akan ternampak je benda tu. Sebelum tak nampak, bila nak buat benda tu nampak je. Betul tak? Ada je idea syaitan yang akan bagi. Tu tak, siapa yang bagi idea ni? Syaitan siapa? Syaitan mana? Qarin lah. Apa ni kita akan bincang pasal bab qarin apa ni? Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas wa Mujahid, berkata Ibn Abbas dan Mujahid, wajlim alaihim bi khailika wa rajlik, iaitu kullu raqib wa mashin fi ma'siyatillah. Ajak pada semua orang yang naik berjalan kaki, semua pergi buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Berkata Qatadah, inna lahu khailan wa rijalan minal jinni wal ins. Ada khail, tunggangan di kalangan, dan juga yang berjalan kaki di kalangan jin dan manusia. Ini kita dalil kuat lagi lah, mengatakan bahawa jin ada tunggangan. Wa humul ladhina yuti'unahu, dan mereka inilah siapa yang taat syaitan, dialah jadi tentera, tentera syaitan. Faham tak? Kemudian ayat tu ada sambungan lagi. Wa syarikhum fil amwali wal aulad, dan join mereka dalam harta mereka dan anak mereka. Macam mana tu? Allah Ta'ala kata, wahai syaitan, syaitan kata kat tentera dia, wa syarikhum, join mereka dalam anak-anak mereka dan harta-harta mereka. Maksudnya iaitu kau join syaitan, kau join orang jahat ni buat maksiat, supaya dia ajak sekali anak dia buat maksiat, dan juga cara dia belanjakan harta juga dalam cara maksiat. Nampak ni? Seperti kata Ibn Abbas dan Mujahid, huwa ma amarahum bihi minal infaqil amwal fi ma'asillah, iaitu menginfakkan harta dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak pula, apa kata Hasan Al-Basri? Macam mana Hasan Al-Basri kata apa? Iaitu kamu sesatkan anak-anak mereka, jadikan mereka Majusi, jadikan mereka Yahudi, jadikan mereka Nasrani. Wasabbaru ghaira sibghatil Islam, dan bentuk anak kamu dengan bentuk bukan bentuk Islam. Maksudnya kalau kita bentuk anak kita bukan cara bentuk Islam, maka kita dah jadi tentera syaitan. Atau hati-hati pada mak bapak, jangan bentuk anak kita macam bentuk anak bukan Islam.
wahai muslimin, tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak percaya bahawa Allah Taala ni satu, tak percaya Allah Taala yang mencipta alam ni, tak percaya bahawa Allah Taala yang ini semua menyebabkan mereka tak percaya kepada alam, perbuatan Allah Taala, tak percaya kepada agama, tak percaya kepada ni. Akhirnya mereka duduk dengan tujuan, dua tujuannya, memenuhi kehendak jiwa dia. Kehendak jiwa dia, apa tujuan kerja? Supaya nak penuhi jiwa, saya nak beli kereta, saya nak penuhkan hubungan seksual saya, saya nak penuhi kehendak dunia saya, saya nak jalan satu dunia ni. Saya tengok dalam channel Astro tu, 1000 places, apa, Tugu Before I Die, apa tu, 1000 tempat nak pergi. Jadi dia kerja sungguh-sungguh sebab saya nak pergi ke 1000 tempat ni sebelum saya mati. Saya tanam perkara tu. Bukan tak boleh pergi, boleh pergi, tapi itu bukan tujuan hidup. Itu bukan tujuan hidup. Kalau itu tujuan hidup, seperti kata Syekh Ahmad Mu'id baru ni kan, kalau kamu tetap hidup kerana Allah, iaitu semuanya hendak menuju kepada akhirat tadi. Apa tu Allah Ta'ala? Al-Hakumun Takathur. Dah lalaikan akan kamu ini Al-Takathur, nak banyak-banyak. Bagus, kaya bagus. Tak ada apa kata tak bagus kaya. Tapi jangan kita Al-Hakum Al-Takathur, jangan banyak-banyak tadi melalaikan kamu. Hatta Zurtumul Maqam. Jadi jangan jadi macam tu. Kita banyak, kita kerja banyak-banyak ni untuk apa? Kalau kita baca kes, dalam kitab Riyadhus Salihin, para sahabat ni kerja kuat untuk apa? Untuk kerja tu Islam. Ada sebagainya kerja overtime sebab dia nak gaji overtime tu nak sekah. Weh, bukan senang tu. Maksudnya gaji dia yang dia kerja siang tu untuk bantu keluarga dia. Jadi macam mana aku nak bagi kepada Islam? Dia kerja overtime. Tidak cakap senang lah. Senang cakap, tapi susah nak buat. Yang bercakap tu susah nak buat. Kemudian qarin lah. Jadi syaitan ni akan ajak pada buat benda jahat. Kemudian qarin lah. Setiap manusia memiliki qarin pendamping. Qarin ni biasa ustaz-ustaz kita sebut kan, qarin. Setiap manusia tak dilahirkan melainkan bersamanya ada qarin. Kita baca kisah dia sekadar sekali lalu lah. Saya rasa muka-muka saya, muka familiar semua, biasa datang kuliah, InsyaAllah. Setiap manusia ada syaitan yang selalu mendampingi dan tidak berpisah darinya. Tak nak pisah eh. Jadi tak payah takut hantu lah. Ada syaitan tiap-tiap hari selalu ikut kita. Dia follow je. Macam Allah syaitan rajim pun dia ada. Ada tak? Ha? Kalau kita baca a'udzu billahi minasyaitanir rajim, qarin ada tak? Qarin ada. Yang lain tak ada. Yang lain tu lagi. Syaitan yang kacau solat, syaitan yang kacau ketika baca Quran, tapi qarin tu tak ada. Ha, itu yang sebab tu masa mengaji tu dia ha, dia kacau lagi tu. Satu buku solat cukuplah kata. Okay. Tak ada masa ni. Busy. Lepas tu lepas habis tutup tu kau nak ajak sembang setengah jam. Minum kedai kopi satu jam boleh. Sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah dalam riwayat Muslim. Hadis ini biasa kita dengar kan. Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar darinya pada suatu malam. Nabi keluarlah. Pergi mana? Nabi pergi mana sebenarnya? Nabi kubur. Min indi lailan. Jadi dia pun rasa cemburu. Pergi rumah bini lain kot. Haa, macam itulah. Ya, ada banyak isteri pergi rumah bini lain kot. Faghirtu alaih, aku jadi jealous. Faja'a, dalil bahawa apa? Orang lelaki kalau malam-malam tak boleh rumah, mesti isteri jealous. Walaupun pergi minum kedai kopi. Jadi jangan minum kedai kopi tiap-tiap malam, wahai suami-suami sekalian. Satu dua malam cukup. Cukuplah. Mana yang selayaknya lah. Jangan tiap-tiap malam. Maka ketika itu kita akan menimbulkan suasana tegang dalam rumah tangga nanti. Sebab apa dalilnya Aisyah? Malam nak keluar. Haa, kadang kembar. Jangan tiap-tiap malam. Itu ada ruang juga untuk kita dengan isteri kita waktu malam. Nak bersembang malam-malam, nak cerita anak pagi kita buat apa, tertumpah susu, tergigit kaki adik, apa semua. Cerita, kita melayan lah. Ini bila kita sembang dengan kawan sampai satu jam. Bila sembang isteri pun cerita sikit dah. Kat sebelah katil. Betul tak? Abang-abang, hari ni kan anak kita. Kita, oh, ya ke? Ya ke? Oh.
Bila tanya, abang masih mengabang tidur sekejap, senang ke? Bawa tidur benda je tidur. Masya Allah. Tentulah juga eh. Kalau kawan, kalau Facebook tu, kalau chat Facebook tu, oh. Masya Allah. Ha? Macam ria je. Tak ada kena-mena. Ini. Faqala malaka ya Aisyah, afsal kau Aisyah. Kenapa jealous ni? Aghirti, adakah kamu jealous? Qultu wa ma li la yughar muslim ala mislik. Ah, ini jawapan standard wanita. Kata apa? Kamu jealous ke? Ha, apa kata Aisyah? Takkanlah aku tak jealous seperti laki macam kau ni. Ha, Nabi handsome, baik, bagus, apa semua. Senang perempuan terpikat. Ha. Jadi jealouslah Aisyah. Ha, itulah. Satu orang kata petua lelaki kalau tak apa. Lelaki kalau boros dia setia. Sebab tak ada orang minat kat dia. Allah alam. Jadi kalau kata kalau petua dia, kalau lelaki tu start nak diet, nak handsome tu, tu bahaya tu. Tapi ni tak ada, ni syaitan. Syaitan je tu. Wah, sembang eh. Minta maaf ya pada isteri sekalian. Bagus kita galakkan suami kita diet eh? Bagi sihat, umur panjang sikit. Bagaimana orang seperti ku tidak cemburu dengan orang seperti kamu? Kata Aisyah. Maka Rasulullah bersabda, apakah syaitan datang kepadamu? Ha. Aqad ja'aka syaitanak al-syaitanuk. Ada kata datang kepada kamu syaitan kamu. Nabi kata syaitan kamu. Nabi tak kata syaitannya. Maksudnya, setiap orang ada syaitan. Ha. Qultu ya Rasulullah. Au ma'iyya syaitan? Adakah bagi bersama aku ada syaitan? Qala na'am. Kata Nabi, yes. Qultu wa ma'akuli insan syaitan? Setiap manusia ada syaitan? Ha. Qala na'am. Qultu wa ma'aka ya Rasulullah? Kamu pun ada juga syaitan? Qala na'am, yes. Walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Tapi syaitan telah menolongku sehingga dia memeluk Islam. Ada dua maksud. Setengah ulama kata aslam, dia peluk Islam jin tadi. Yang kedua ialah dia tunduk kepada Nabi SAW. Fahamlah hadis ni? Setiap orang ada qarin syaitan. Bila ayat ni syaitan, nanti kita akan tengok ada jin, malaikat pun ada juga. Warawa Muslim wal Imam Ahmad an Abdullah. Abdullah siapa? Diriwayatkan daripada Muslim dan Ahmad daripada Abdullah. Jangan tengok buku, tengok cermin. Ni tengok cermin, tengok skrin. Kalau tengok buku dapat jawapan lah. Siapa? Abdullah bin apa Zaki? Dia sebut Abdullah ni, Abdullah bin apa? Ha, dalam buku yang sebut Abdullah bin Mas'ud. Nak tanya kat depan ni eh. Sebab dalam hadis, bila kita sebut kitab hadis, kita sebut Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud. Bukan Abdullah bin Umar ke, Abdullah bin Abbas ke, Abdullah bin apa, tak. Abdullah bin Mas'ud. Okay. Qala Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin. Tak apa seorang di antara kamu, illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Telah diwakilkan bersamanya qarin, geng dia, pendamping dia di kalangan jin. Wa qarinuhu minal malaikah, dan pendamping di kalangan malaikat. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Bersama kamu pun ada juga ya Rasulullah. Naam wa iyyaya, lakinna Allah a'anani alaihi fa aslam. Fala ya'muruni illa bi khair. Dan dah tolong aku, Allah Ta'ala tolong tundukkan jin tadi masuk Islam, ataupun dah tak ajak benda jahat, maka dia tidak mengajak melainkan pada benda-benda yang baik. Jadi qarin Nabi ajak benda yang baik, qarin kita ajak benda yang jahat. Itu senang cerita. Jadi setiap orang ada satu jin dan satu malaikat. Jadi kesimpulannya, sama manusia tu ada berapa malaikat, ada berapa jin? Ha? Ha, saya kata satu jin satu malaikat, salah. Lima malaikat, satu jin. Ha, lima malaikat. Kenapa lima malaikat? Satu qarin tadi. Yang dua kanan, kiri, tulis amalan baik dan jahat. Dan lagi dua depan, belakang satu, depan satu. Yang apa? Jaga. Ha?
Ha, alhamdulillah hadis Ali radhiyallahu anhu dia protect kalau benda-benda yang tak elok lalu kat depan kita dia tolong elakkan. Sehingga kalau Allah Taala dah qada qadar akan berlaku, dah akan berlaku. Kita tidur dalam hutan, camping. Berapa ribu nyamuk dalam hutan tu ada? Ha, siapa bawa balik camping eh? Bawa balik camping kan? Berapa ribu nyamuk ada? Kalau ikutkan beribu-ribu nyamuk tu, kalau dia sedut, kita mati sekejap. Tapi asal satu nyamuk pun tak ada? Ha? Rumah saya pasal banyak nyamuk. Kadang-kadang empat penjuru, kena gigit juga anak saya. Yang ada hutan tadi, beribu-ribu tak kena gigit. Rumah sekor nyamuk, tak dapat tangkap ni. Geram betul, sekor, sekor je. Pandai sekor ni, bijak. Puap dapat gigit anak. Puap sekali lagi kena dua kali. Pasal ubat nyamuk, tak sebut nama kan. Kan dia saman saya. Ubat nyamuk tak berkesan. Nak pasal penjuru-penjuru. Kena juga. Allahu Akbar. Ubat nyamuk yang elektrik tu lah. Kononnya tak nak bagi asap dekat anak. Orang tak boleh pakai tu boleh buat elektrik. Ha? Tak boleh pakai ya? Tipu je. Nyesal aku beli banyak. Ha? Jadi lima malaikat, satu jin. Dan malaikat Qarin ini tugas dia apa? Ha. Lawan jin. Uish. Ha, kita baca sahaja. Hari Abi Daud lah. Apa tugas Qarin tadi? Ha, Qarin apa kerja tadi? Mengajak benda-benda yang jahat kan? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Apa kata? Daripada hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW telah bersabda, inna li syaitani lammah. Ni hadis terakhir, so kita balik. Jangan risau. Inna li syaitani lammatun libni Adam. Sungguhnya bagi syaitan ni lammatan libni Adam. Dia ada lammah. Apa maksud lammah? Kita buka ma'ani. Kita ada ilmu, dah ada dah. Lammah ni apa? Yaqa'u fil qalbi min waswasah au ilham. Maknanya, syaitan tu dia boleh masukkan was-was, bisikan dalam hati manusia dan juga bagi ilham. Mana datang idea buat jahat? Syaitan punya kerja lah. Ha, buat lagu. Tu buat lagu dalam tandas, sama tak? Sambil isap okok, dia buat lagu. Betul tak? Tak betul? Tak betul? Ha? Ha? Lagi? Tak betul? Tak adalah, tanya je. Ha? Kan, betul tak? Orang mestinya idea dah apa bila buat di isap rokok kan, betul tak? Isap rokok, dia ada satu ayarak, satu isap rokok. Tukar. So, kan, betul tak? Kadang-kadang idea datang dalam tandas, betul tak? Duduk dalam tandas lama, macam satu artis, tak nak sebut nama lah. Dia kata idea dia kadang-kadang ketika dia dalam tandas. Dia menyanyi, kadang dia berlatih dalam tandas. Ini malah tepuk dia. Tak ada orang dapat idea dalam masjid, tak ada. Lepas khutbah Jumaat tu dapat idea. Oh memang laju betul lah aku dapat lagu. Mana ada lepas khutbah Jumaat dapat idea tu, tak ada. Atau lepas puasa, lepas terawih tu, Masya Allah dapat idea banyak, tak ada. Ha, lepas mana? Lepas minum arak, lepas dia isap rokok, berkotak-kotak. Betul, Sigmund Freud. Dia dapat idea pasal id, ego and super ego, semua tu kan. Belajar psikologi, memenuhi keperluan seks. Masa bila? Itu kata guru saya dulu. Dia kata sambil dia isap pipe dia tu, dia duduk, tu dia minum arak satu kat sini, pun dia keluarkan idea. Oh, manusia ni nak memenuhi id, ego and super ego. Nak memenuhi keperluan seks dua dia. Dan seks ni luas, bukan hanya seks yang hubungan seksual tu. Nak harta pun seks, nak ni pun seks. Sampai idea dia sekarang di barat ialah paling banyak diterima. Berbanding dengan humanism, berbanding dengan teori psikologi yang lain. Freud paling banyak diterima oleh manusia sebab best. Manusia keperluan ni untuk memenuhi seks dia. Datang dari mana ni? Tu Profesor Malik Badri, satu pakar psikologi Islam. Profesor Dr. Malik Badri. Kalau ada masalah psikologi, jumpa dia. Tak ada jumpa bomo, jumpa dia. Dia cakap daripada depan je orang tu boleh baik, insyaAllah. Psikologi. Ada masalah stres ke apa kan, dia boleh jumpa dia. Dia kata, mana Freud dapat idea ni? Sambil dia duduk atas kerusi macam ni, dia pisak pipe dia panjang tu, berasap-asap, dia tulis. Memang syaitan lah datang dia.
Itu dia kata dalam kitab sama. Okay, syaitan lamah. Walil malak lamah. Malaikat juga ada bagi ilham juga. Adapun ilham syaitan apa? Fa'amma lammatu syaitan fa'i'adum bisyarri wa takdhibum bilhaq. Fa'i'ad, mengajak kepada syar, kepada jahat, dan mendustakan kebenaran, menolak kebenaran. Kerana tahu dah kebenaran, dia tolak juga. Wa'amma lammatul malak, adapun bisikan ilham syaitan tadi, malaikat pula, ialah mengajak kepada kebaikan wa tasdiq bilhaq, dan menerima kebenaran. Sebab tu kita tengok macam mana Allah Ta'ala membuka hati orang yang bukan Islam. Ialah pertama sekali Allah Ta'ala buka dia untuk terima kebenaran dulu. Kalau antara ciri-ciri orang yang terbuka dia masuk Islam sebelum Islam ialah dia suka dengar kebenaran dulu walaupun dia tak terima dulu. Dia terima, dia dengar kebenaran, Allah Ta'ala bagi dia hidayah, dia pilih jalan kebenaran. Ciri-ciri orang yang tak dapat kebenaran ni ialah dia tutup langsung, dia tak nak datang, dia tak nak dengar. Bullshit dia kata semua ni. Religion is bullshit, dia kata. Religion is opium. Tahu? Siapa kata ni? Karl Marx kata opium hanya dia mencandukan pemikiran. Benda yang tak ada dicandukan. Dia kata agama ni sebab ni, agama ni sebab ada hantu, ada malaikat semua ni. Dia kata ini semua hanyalah doktrin, dia kata. Ni dia tanam dalam kepala manusia. Sedangkan secara zahir telah terbukti. Okay, sambung. Faman wajada dhalika falya'lam annahu minallah. Siapa dapati benda yang baik tadi, ketahuilah dia daripada Allah Ta'ala. Masa dapat idea datang kuliah nak dengar kebenaran tu, ketahuilah Allah Ta'ala yang nak bagi sebenarnya. Okay. Falyahmadillah, maka pujilah Allah. Alhamdulillah. Waman wajadal ukhra, siapa dapati benda yang tak elok, ada idea-idea nak buat jahat, falyata'awwadz billah, maka mintalah berlindung daripada Allah minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang dirjam, yang jahat. Thumma qara'a, apa kata kemudian Nabi pun baca ayat, asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan akan menjanjikan kamu kemiskinan. Malam ni tak buat OT, income tak kurang masuk lah bulan ni sebab datang kuliah. Habis aku kurang masuk. Lepas ni nak beli kereta lagi, nak apa lagi. Ha, mak, jangan masukkan benda ni semua. Janganlah keluar sedekah. Kau bulan ni kan macam-macam lah. Syaitan mati. Ya'idukum al-faqra, janjikan kemiskinan. Sedangkan tak miskin pun. Dulu gaji kita RM2,000, tak miskin pun tak mati. Dah gaji RM5,000, tak boleh juga sedekah. Masa gaji RM2,000, sedekah RM50. Gaji RM5,000, sedekah RM50 juga. Dia kata istiqamah, Ustaz. Betul lah istiqamah. Memang betul istiqamah. Tapi dah gaji RM5,000, up lah. Kereta pun up. Kedai makan buat masa gaji RM2,000, makan ewa jenis ayam. Dah gaji RM5,000, makan tempat mahal. Puteri pandai pula makan nak upgrade. Baju masa gaji RM2,000, beli kat Tesco je. Dah RM5,000, pergi Louis Vuitton ke, LV ke, mana ke, JPO ke. JPO apa? JPO kan? JOP ke JPO? JPO. Pandai pula. Tapi bila buat sedekah, istiqamah Ustaz RM5. Tak boleh, kena upgrade lah. Sebab apa syaitan dia akan janjikan kemiskinan? Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dia ajak kamu buat benda jahat. Ni syaitan ni apa kerja dia? Hanya lemah tadi, itu yang datangnya idea keluar tu. Yang kat kartun tu kan, Mr. Mickey Mouse tu pun keluar. Sebelah kanan, sebelah kiri. Yang mereka ada bulat atas. Yang syaitan dia ada tiri, dia cucuk pum pum pum. Idea tu betul, tapi gambaran tu salah. Okay. Sebab itulah Nabi kata kan, al-qalbu yatamanna, hati nak buat benda jahat. Yang membenarkan apa? Badan dia akan benarkan. Kan Nabi kata setiap badan anak Adam ni tak selamat daripada zina. Zina mata, lihat tangan ni, semua jalan, tangan pegang, kaki pergi tempat jahat. Tapi wal qalbu yusaddiq aw yukadzib, hati akan membenarkan ataupun menolaknya. Sama ada tak terjadi zina yang sebenar ataupun tak terjadi zina yang sebenar. Wallahu ta'ala. Maksud qarin ni jelas ya. Itulah qarin. Tak usah fikir qarin macam mana nak tengok qarin. Masa saya sekolah dulu macam tengok qarin malam Jumaat. Pergi dekat tempat tu,
Lepas tu baca setiap ayat, lepas tu tengok ikut celah kangkang. Macam ni, terbalik macam ni. Kalau nampak koring bila belakang, ha, nampak. Tapi terbalik lah nampak. Sebab kita tengok terbalik. Tak boleh tengok macam ni ke? Tak boleh. Kena tengok belakang kangkang lah. Oh, datang idea mana, Allah Allah. Ha, apa dia? Apa dia? Idea koring lah tu. Ha. Itu semua khurafat dan syirik. Tak perlu tengok koring. Ada sekarang tu kata, adik, kau nak tengok koring kau bagus ke tak bagus? Kalau koring kau handsome, maksudnya baik. Salah macam tu, jangan. Koring tu syaitan, macam mana rupa dia pun, yang penting kerja dia mengasuk pajak pada kejahatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawabi. Ada soalan tak? Nah. Tu tadi yang duduk bisikkan benda baik tadi. Jadi kita ada lima malaikat, satu jin. Masuk. Soalan yang bagus. Siapa tak tahu? Adakah bila kita mati, qarin mati sekali? Wallahu ta'ala a'lam. Soalan yang bagus juga. Adakah qarin ikut jantina kita? Wallahu ta'ala a'lam. Ha? Maksudnya kalau ada perempuan, korin dia pun perempuan. Kalau ada lelaki, korin dia pun lelaki. Ha? Ha? Dekat siapa? Ada orang kata ikut jantina dia. Wallahualam, saya tak tahu. Tak ada hadis sebut. Saya pun sangat bacaan saya yang terhad ni, tak tahu. Ha? Ya. Mestinya ikut. Habis tu yang pergi umrah, pergi curi dia orang apa semua tu, curi sipar tu, siapa berjaya dia? Ha? Yang pergi ambil upah, pergi tolak orang cium Hajar Aswad. Ha? Pergi macam-macam dekat Kaabah, pergi berebut, pergi siku orang, siapa berjaya dia? Pergi buat bida'ah dalam kat Kaabah. Bukan Qarin ke? Qarin lah. Kalau tidak semua bertakwa dalam tu, warak. Abu Jahal pun tak boleh masuk Kaabah macam tu. Abu Jahal demi Allah aku nak baling. Tak boleh. Ada qarin, mesti ada. Sampai akhir hayat dia ada. Cuma lepas akhir hayat tu mesti tak ada lah lepas tu. Sama ada dia bebas ke apa ke. Jangan pula macam cerita hantu raya. Jangan pula. Haa mak, bila hantu raya ni, bila terlepas, tak cuba ngawal lah. Haa, terlepas kan dia pergi rumah anak dia, tumpang makan apa. Yang tu kau punya hantu raya, bapak kau bela dulu. Haa, tu lah bapak kau bela, nak kena pergi makan pula. Lepas tu kena letak nasi atas bumbung rumah lah tengok. Sengah-sengah ajaran lah di negeri Sabah. Minta maaf orang Sabah, orang Sabah ni. Ambil baku cepat. Ha? Tak ada. Dia ada amalan. Dia buat nasi makan orang mati tu letak juga atas bumbung satu. Ni sahabat saya cerita. Untuk apa nak bagi ruh makan? Allahu Akbar. Bapak kita tak nak makan nasi dalam kubur tu lah. Dia tak perlu dah nasi. Dia nak doa kita. Allahu Akbar. Kalau ada soleh tak perlu dah. Allah Ta'ala kata ilbishu min libasil jannah, bagi dia pakaian syurga, tempat tidur pada syurga dan keselesaan macam syurga, sehingga bila dia bangkit akhirat dekat. Dia kata apa? Celaka siapa yang kejut dengan aku. Sebab syok ni duduk dalam kubur tu. Setakat nasi apa, nasi ambang apa semua ni tak payah. Tak standard dalam tu. Wallahu Ta'ala alam. Ramadan qarin kena ikat. Ah, ini ada ulama dah kata. Adakah qarin diikat sekali ataupun kan hadis Nabi kata wasuffidatul syayatin, dan syaitan diikat. Hadis sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Syaitan tu diikat. Ulama berbeza pendapat, adakah semua diikat syaitan tersebut? Ada yang kata yang diikat hanyalah maradhi syaitan, min maradhi syaitan, yang jahat-jahat, yang kepala-kepala tu yang diikat. Ada pun askar-askar prebet ni masih lagi kekal. Jadi wallahu alam. Sebagian kata ada. Macam Ustaz Ali, pendapat dia kata memang diikat, hatta qarin dia kena ikat. Sebab tu warak je, artis boleh boleh azan time tu. Boleh mengaji Quran petang-petang. Ya, betul tak? Macam tu lah. Ha. Macam tu lah cerita dia. Jadi bila habis je, malam je sampaikan salam terus dah habis. Malam raya tu, sampaikan salam dah berjoget balik. Dah sampaikan salam. Kan sampai ke sana batuk nenek saya dekat Kuala Lumpur ni mencapkan selamat air raya. Ha, lagu ini saya tujukan. Lagu ini saya tujukan. Malam tadi bawa khatam Quran.
Mata dia menangis, ya Allah, tangku malah tu kadar, ampunkanlah dosa ku, ya Allah, menangis, menitik air mata dia. Malam tadi, kiamula kat masjid, program masjid, pergi, dia pun pergi, menangis. Malam esok, sampaikan salam. Qarin lah tu, setengah kata, itu Qarin lah. Betul tak? Lusa tu pula, ada salam lelaki perempuan, selamat air raya, cium, lelaki perempuan salam. Sebelum tu bertakwa, pakai nampak pakai telekung, 4 jam satu bulan tu. Hari Isnin tu dah, pakai semua dah nampak lah semua. Yang boleh nampak. Mana Qarin lah. Qarin lah tu. Sebab ada Qarin, ataupun, dia kata, syaitan-syaitan besar dah keluar, dia pun mengamuk lah. Itu je. Sebab ada dua pendapat eh. Ulama kata, semua syaitan kena ikat. Ada yang kata, yang kena ikat hanyalah min maradhi syaitan, jin. Yang besar-besar kena ikat, Qarin masih lagi kekal. Lepas tu banyak lagi orang buat idea, jahat. Wallahu a'lam. Besar. Ha, dia jangan pula macam Qarin tu macam super power lah kan. Maksudnya kalau kita buat jahat dia makin monster. kita jangan anggap dia macam kisah-kisah bukan, macam kita tengok cerita Ultraman ke Incredible Hulk ke bukan. Dia bukan kata kalau kita buat jahat dia mungkin dia bukan jentuh, bukan badan dia makin kuat. Dia macam ni. Dia makin banyak KPI dia makin naik lah. Macam tadi lah. Makin dapat iblis punya idea makin dia. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Bila kita minta pertolongan jin, wa kana rijalun minal insi ya'udu nabi rijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Kan sebagai ulama tafsir, sebagai manusia pergi minta pertolongan jin, maka bertambah-tambah kufur jin tersebut. Maksudnya, dengan kita buat jahat, makin rasa tengok-tengok aku hebat. Aku dah pengaruh dia ni buat benda yang jahat, banyak buat. Banyak benda jahat dia buat, aku KPI aku dah cantik. Perfect KPI aku. Dapat apa bonus lagi. Ha? Hatta macam kita kata celaka syaitan contohnya. Terajak eh. Macam kita kata dalam hadis Sahih Bukhari dalam bab kita tafsir surah auzubillahi tafsir auzubillahi minasyaitanir rajim. Kita tersadung celaka syaitan. Kita kata celaka syaitan. Kita kata celaka syaitan tu, syaitan kata ha tengok aku punya kerja. Ya ta'azam, dia akan rasa hebat. Tapi katakanlah auzubillahi minasyaitanir rajim, maka dia akan rasa macam, ay, tak terror aku ni. Makin banyak kita beribadah kepada Allah, makin sujud, dia akan lebih rasa hina. Dalilnya, hadis mengenai hadis sujud sajadah. Kan kita ada ayat-ayat yang kita kena sujud dalam Quran. Bila kita sujud, syaitan akan kata apa? Ay, binasalah aku. Aku ni, dulu aku, Allah Ta'ala suruh aku sujud, aku tak sujud. Anak Adam, baca je ayat sujud, Allah Ta'ala sujud. Dia, mereka suruh sujud, dia pun sujud. Dia rasa diri dia lemah dan hina. Itu yang kita nak. Dia rasa lemah dan hina, dia kurang motivasi nak ajak kita benda yang jahat. Dalam hadis ni tak disebut. Dalam hadis lain dia kata malaikat jin apa bisikan syaitan dan malaikat ni bergila-gila macam siang dan malam. Sentiasa ada giliran. Lepas tu kita kadang-kadang warak, kadang-kadang baik, kadang-kadang warak, kadang-kadang baik. Cuma ulama kata kenapa sebagai manusia jahat dia? Kata bergila-gila. Itu kata Ibn Qayyim, macam juga setengah negara, macam dekat Greenwich, tempat lain, Greenland, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Ah, macam tu jugalah. Maksudnya siapa yang banyak buat jahat tu, di malam dia banyak banding dengan siang. Ha. Itulah dia. Maksudnya makin dia buat, makin dia banyak idea, makin dia kuat, makin... Lepas tu kita makin bertakwa, makin banyak buat baik, syaitan makin kurang idea nak buat jahat. Jadi bila dia bagi idea dia, syaitan, dia pun kecewa lah. Itu yang kita nak daripada hadis ni. Iaitu menolak syaitan supaya dia jadi lemah. Itu yang kita belajar pasal jin dan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Tak ada soalan tu? No? Subhanakallah. Subhanakallah.